Berjumpa lagi dengan saya dalam channel ini. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan memberikan sebuah informasi baru kepada Leslar dan Lesti Lovers dimanapun berada, tentang Rizky Billar panggil Endang Mulyana ayah mertua. Lesti dikabarkan juga sudah diizinkan untuk dilamar oleh Rizky Billar. Bagaimana informasi selengkapnya? Mari simak video ini sampai habis. Ayah Lesti Kejora, Endang Mulyana menjadi sorotan sejak mantan kekasih putrinya, Rizky The Academy, melangsungkan pernikahan. Endang dituding menjadi penyebab kandasnya cinta Lesti Kejora dan Rizky The Academy, hingga akhirnya si pria pilih menikahi perempuan lain. Peramal Mbak Yu bahkan menerawang kalau harta dan status sosial menjadi penyebab ayah Lesti melarang anaknya melanjutkan kisah asmara dengan Rizky The Academy. Menurut isu yang terendus, Endang Mulyana sampai 3 kali menolak lamaran Rizky The Academy untuk mempersunting putrinya. Hanya saja kabar tersebut langsung dibantah oleh Lesti dan keluarganya. Menurut Endang Mulyana, dirinya tidak pernah menerima lamaran Rizky The Academy seperti yang ramai dituduhkan. Bapak sama mama selalu bilang oke, kalau teteh bahagia. Teteh dengan siapapun oke, yang penting teteh harus senang, gak boleh menangis gitu, ucap Endang Mulyana. Beda 180 derajat dengan isu tidak memberikan restu kepada Rizky The Academy, Endang Mulyana justru blablakan mengamini niatan Rizky Billar untuk jadi menantunya. Tanpa ragu, Endang pun mengundang Rizky Billar untuk datang ke rumahnya. Di hadapan Endang Mulyana, Rizky Billar juga sempat meminta kepastian tentang hubungan dengan Lesti Kejora, kan om calon ayahnya Rizky, kata Rizky memancing. Amin, diaminin lagi, sahut Endang Mulyana. Memang semenjak Rizky Billar dan Lesti Kejora mulai dekat hingga detik ini, hubungan mereka terlihat sudah terjalin erat, baik antara Rizky Billar dengan keluarga Lesti maupun sebaliknya. Itu saja informasinya. Jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, share, dan tekan tombol loncengnya. Jangan lupa juga untuk berikan kritikan dan masukan melalui komentar di bawah video ini. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.